Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 korban dari 18 kapal yang tenggelam di perairan Kalbar, 2 di antaranya selamat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menurunkan tim trauma healing untuk membantu pemulihan trauma korban selamat dari kapal tenggelam. Dan perayaan Idul Adha 1442 Hijriah, warga LDII di Masjid Khoirul Ikhsan di Jalan Podoboro melaksanakan penyembelihan 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Halo pemirsa, apa kabar? Tim SAR tambah waktu pencarian korban dari 18 kapal karam perairan Kalbar untuk 3 hari ke depan. Pencarian korban tenggelamnya 18 kapal nelayan di perairan Kalbar, TNI Angkatan Laut Lantamal 12 Pontianak juga terjunkan pesawat CN-235. Bersama saya Maya Sarfitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 korban dalam kejadian karamnya 18 kapal di perairan Kalimantan Barat yang terjadi pada hari Selasa pekan lalu. Dalam evakuasi tersebut, tim dibantu oleh nelayan berhasil menyelamatkan 2 orang ABK dari KM Kawan Lama 999 yang langsung dibawa oleh KRI Kerabit. Selain itu, tim juga berhasil mengevakuasi 5 jenazah ABK kapal karam di sekitaran Pulau Muri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 jenazah korban kapal karam dan menyelamatkan 2 orang ABK yang sebelumnya diselamatkan oleh nelayan dalam peristiwa tenggelamnya 18 kapal akibat cuaca buruk di wilayah perairan Kalimantan Barat pada Selasa pekan lalu. Ketujuh korban yang telah dievakuasi oleh KRI Kerambit dibawa ke posko SAR gabungan dan tiba di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sekitar pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Korban sendiri untuk selanjutnya dilakukan otopsi, dan 2 orang yang berhasil selamat adalah ABK dari KM Kawan Lama 999. Adapun 2 identitas korban yang selamat adalah Amir, umur 27 tahun, dengan alamat Jalan Nipah Kuning Pontianak, dan Maulana, umur 20 tahun, alamat Jalan Sungai Udang, Desa Junjung Besar, Kecamatan Sungai Kakap, dari KM Kawan Lama 999. Dari hasil penemuan 7 korban dari tragedi karamnya 18 kapal di wilayah perairan Kalimantan Barat ini, maka total korban yang selamat menjadi 83 orang. 34 orang masih dalam pencarian, 21 orang meninggal dunia, di mana yang belum teridentifikasi sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 138 orang. Pada pagi hari ini, jam 10.07 WIB, saya serahkan 7 korban, yang mana dari ketujuh korban 2 korban yang selamat dan 5 korban yang meninggal. Melaksanakan pencarian itu KRI Celurit yang dibantu oleh beberapa kapal nelayan, dan KN SAR Laksamana juga sudah menuju ke lokasi tersebut. Jadi kami berharap kami masih dapat menemukan korban-korban, terutama korban yang dalam keadaan selamat, tentunya mari kita doakan bersama. Sudah diselamatkan berjumlah 83 orang, 34 masih dalam pencarian, 21 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan yang belum teridentifikasi ada 9. Jadi totalnya ada 138 orang korban sampai dengan hari ini. Korban selamat selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso untuk diberikan pertolongan, sedangkan 5 jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barilian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan akan melakukan koordinasi berkaitan dengan pencarian korban kapal karam. Apakah tetap akan dilanjutkan atau dihentikan mengingat masih adanya temuan korban ABK kapal yang karam? Visibilitasnya kami sudah sangat terbatas, dan kebetulan
sudah atas kerjasama dari nelayan yang ada di sana, kami bisa menemukan beberapa korban yang ternyata kondisinya berada tersembunyi di bawah puing-puing kayu maupun sampah. Jadi karena visibility malam hari membatasi pergerakan kami untuk mencari korban yang lain. Kami perkirakan bahwa masih ada korban yang lain di radius lebih dari di atas 5 nautical mile dari lokasi tadi malam yang kami susuri untuk melaksanakan evakuasi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengevakuasi jenazah sejumlah 5 dan korban selamat sejumlah 2. Karena ini mau sudah hari ke-7, nanti sore kita akan melaksanakan evaluasi apakah memang pelaksanaan operasi hari ini dapat diperpanjang atau dihentikan. Nanti kita akan melaksanakan kembali press release pada jam 5 sore nanti. Selain itu, tim SAR gabungan juga mendapatkan informasi lagi berkaitan dengan hilangnya satu buah kapal, yakni kapal Kakap Merah 3 di wilayah perairan Natuna. Namun belum bisa memastikan kondisi kapal dan ABK yang hilang tersebut, kapal Kakap Merah 3. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore iNews melaporkan. Usai mengevakuasi 7 korban kapal karam, tim SAR gabungan berhasil kembali mengevakuasi 1 korban kapal karam tak jauh dari penemuan 5 jenazah korban yang berhasil ditemukan. Dari hasil temuan 1 orang tersebut, maka total korban kecelakaan menjadi 138 orang. Penemuan jenazah 1 orang lagi ABK dari 18 kapal yang karam di wilayah perairan Kalimantan Barat menambah jumlah korban kecelakaan. Saat ini dari total 138 korban, 83 orang dinyatakan selamat, 33 orang lagi dalam pencarian, 22 orang meninggal dunia, di mana 10 orang belum teridentifikasi. Penemuan 1 jenazah korban kapal karam ini lokasinya tak jauh dari penemuan jenazah 5 orang yang sudah dievakuasi dahulu oleh KRI Kerabi. Melebar maupun naik ya, artinya berbarat maupun utara. Seperti yang disampaikan, posisi korban ditemukan yang dikait kawan kapal ini itu sekitar 80 nautical mil dari ditemukannya kapal yang lama yang tenggelam. Ya. Kalau kita ukur dari OB-nya Pontianak itu 100, sekitar 130-an mil. Dan kami juga dapat informasi penemuan korban oleh kapal Jaya Mara, posisinya itu 162 mil ke barat dari Puncak, sangat jauh sekali. Dan itu sebabnya kami koordinasikan dengan wilayah yang Pulau Riau, kami koordinasikan dengan usai berkoordinasi, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian korban 3 hari ke depan, tentunya dengan didukung oleh personil Angkatan Laut, Polairut Polda Kalbar, Angkatan Udara, serta melibatkan 19 unsur pendukung pencarian. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menurunkan tim dokter guna membantu perawatan dan pemulihan anak buah kapal dari 18 kapal karam di perairan Kalimantan Barat. Bahkan diperbantukan juga tim trauma healing untuk membantu pemulihan trauma korban yang selamat. Tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan trauma healing dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Posko SAR Pontianak, memberikan pelayanan kesehatan baik untuk ABK yang selamat maupun bagi keluarga korban karamnya 18 kapal di perairan Kalimantan Barat. Tim trauma healing sendiri disiagakan guna membantu memulihkan psikologi dari korban yang selamat. Dari awal ditemukan korban sendiri tidak mengalami masalah kesehatan yang serius. Namun ada satu ABK yang ditemukan terluka saat terombang-ambing di laut selama 3 hari. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi itu menurunkan beberapa tim medis. Tim medis di sini kami melibatkan dokter, kemudian perawat, dan terutama karena di sini ditemukan juga banyak korban yang selamat, maka kami juga turunkan tim trauma healing agar nantinya si korban yang selamat tersebut
itu akan cepat pulih, bisa menghilangkan trauma karena dia sudah selama 3 hari itu kan terombang-ambing di dalam laut, itu kan pasti akan menimbulkan rasa trauma, trauma psikis ya terutama. Perry menambahkan hari pertama hingga kelima kemarin masih ada kemungkinan untuk selamat, asalkan korban tidak mengalami dehidrasi ataupun mengalami luka. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tenggelamnya 18 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. TNI Angkatan Laut Lantamal 12 Pontianak juga menerjunkan pesawat CN-235. Pencarian tersebut dilakukan di perairan Kalimantan Barat sepanjang 20 lajur. Dengan menggunakan pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Laut, Kolonel Hendro selaku Wakil Komandan Lantamal 12 Pontianak memimpin pencarian korban tenggelamnya kapal akibat dihantam ombak. Di dalam pesawat, anggota TNI Angkatan Laut melihat dengan menggunakan satelit setiap jengkal seluruh perairan Kalimantan Barat. 3 jam pencarian, pesawat kembali pulang ke pangkalan udara Supadio Pontianak lantaran bergantian dengan pesawat lainnya. Tadi telah kita rasakan bersama bagaimana kita melaksanakan pemantauan dari udara, ya cukup rumit kan. Untuk itu ada beberapa peralatan yang dapat mempermudah untuk kita. Nah, untuk operasi kali ini, jadi merupakan operasi lanjutan yang dilaksanakan kemarin dengan memanjangkan area radius yang kita tempuh pada hari ini, yaitu kurang lebih 3.300 nautical mile. Dan kemudian kita bagi tadi 6 lajur yang mengarah utara selatan, jarak-jarak masing lajur itu adalah 10 nautical mile. Jadi tadi untuk ke arah baratnya juga sudah mencapai cukup jauh. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Perayaan Idul Adha dilakukan dengan protokol kesehatan. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Perayaan Idul Adha 1442 Hijriah, warga LDII di Masjid Hoirul Ihsan melaksanakan penyembelihan 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Panitia juga tidak menyiapkan kupon kurban untuk menghindari kerumunan. Sebelum melaksanakan penyembelihan hewan kurban, warga LDII di Masjid Hoirul Ihsan di Jalan Putri Chandramidi atau Podobor Pontianak terlebih dahulu melaksanakan sholat id berjamaah. Jemaah yang hadir dilakukan pengecekan suhu dan wajib menggunakan masker sebelum memasuki masjid dan menjaga jarak. Jika ada jemaah yang suhu tubuhnya di atas 37,5, maka akan diminta pulang. Usai sholat, panitia kurban langsung melakukan pemotongan hewan kurban. Sebanyak 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing disembelih untuk dibagi-bagikan kepada warga yang membutuhkan. Pemotongan hewan kurban tahun ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena umat muslim percaya penyembelihan hewan kurban dapat mendekatkan diri kepada Allah. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan ditunjukkan. Setiap orang ambil bagian, ada yang menyembelih, menguliti, memotong daging kurban, mengumpulkan bagian-bagian hewan kurban, dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini terlebih dalam penerapan PPKM darurat karena Kota Pontianak masuk dalam zona merah. Panitia kurban tidak membagikan kupon untuk pengambilan daging kurban, namun sesuai anjuran pemerintah, pembagian daging kurban diantarkan secara door-to-door untuk menghindari kerumunan. Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Idul Adha 1442 Hijriah juga dilaksanakan oleh pengurus Masjid Baitul Jamaah dengan melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing pada Selasa pagi. Untuk menjaga penerapan protokol kesehatan, panitia kurban memberikan secara langsung kepada kaum duafa yang berada di sekitar masjid. Seperti inilah suasana pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Baitul Jamaah. Daging sapi dan kambing yang telah dipotong-potong lalu timbang untuk selanjutnya diberikan kepada kaum duafa. Menurut Ketua Yayasan Pengurus Masjid Baitul Jamaah, Haji Ramli Hasan mengatakan, hewan kurban berupa sapi dan kambing ini dari hasil pengumpulan dana masyarakat yang mampu di sekitar masjid dengan mengumpulkan 7 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Ada 762 kantung yang telah kita kemas. Alhamdulillah, kita bagikan pertama adalah orang yang berkorban. Pertiga, yang kedua adalah orang-orang yang berhak menerima korban itu. Yang ketiga adalah hadiah untuk lingkungan masyarakat masjid. Hasan menambahkan di hari Idul Adha ini, panitia kurban juga memanjatkan doa agar pembangunan Masjid Baitul Jamaah bisa terrealisasi secepatnya. Hingga saat ini baru 60% pembangunan masjid dengan anggaran secara swadaya oleh masyarakat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Haji Satijo merupakan satu di antara peternak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dengan berjualan sapi Madura yang rutin dijual ke pasar dan pada saat menjelang Idul Adha. Berbeda dengan tahun lalu, Haji Satijo mengaku Idul Adha tahun 2021, omsetnya meningkat drastis lantaran pandemi COVID-19 yang berdampak pada penutupan pelabuhan Dwi Kora sebagai akses masuknya sapi-sapi dari luar Kalimantan Barat. Alhasil, Haji Satijo pun harus mencari sapi-sapi dari peternak lain hingga ke pedesaan guna memenuhi permintaan konsumen untuk hari raya kurban dan jualan di pasar. Kalau harga tidak tinggi, tapi makin ramai. Nah, kalau harga sih tak meningkat dia. Sapi sih bertambah. Kemarin tidak sampai 100, sekarang 100 lebih. 100 lebih ya. Permintaan konsumen tuh dari daerah mana-mana aja, Pak? Ada yang dari Suaraya Dalam, Wonjana Selatan, di Keraton,
Kampung Galam. Di itu ada sungai Kunyit apa ada? Pak berarti sungai Kunyit ada. Pak berarti stok yang Bapak punya nih? Ya kalau kurang kita cari lagi lah. Nah, untuk orang pesanan orang, kalau seandainya udah cukup ini saya gak ada cari lagi. Kalau sekarang ini udah cukup belum Pak? Belum, masih kurang 3. Oh, Pak untuk kisaran harga hewan kurban ini Bapak jual berapa? Dari berapa ya, sampai berapa? 20 lebih, 20 ke bawah. Nah gitulah dia, 15 ke atas. Kalau sapi-sapi ini Bapak datangkan dari mana Pak? Dari Jawa. Ada dari kampung, ada yang lokal gitu. Berarti selama kayak apa pelabuhan ditutup nih enggak bisa masuk apa sapi Pak? Bisa masuk, sampai sekarang jadi kampung-kampung lah. Dari Madura tak masuk. Dari Jawa. Soalnya di pasarnya sana tutup. Berarti dengan permintaannya tinggi nih Bapak naikkan harga enggak, Pak? Enggak, masih tetap harga dulu. Alasannya apa nih, Pak? Ya, kita pokok yang penting tak ada rugi ya. Biar pun sapi tak ada kan kasihan orang berkorban. Kasihan dia tak ada sapi. Meskipun dirinya kini telah kebanjiran orderan di tengah pandemi COVID-19, tak sedikit pun niat Haji Satijo untuk menaikkan harga sapi peliharaannya. Ia tetap menjual dengan harga yang semestinya seperti tahun-tahun biasanya. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah.